Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon Alpha Sapphire. Jadi kali ini aku bakal menunjukkan ke kalian lokasi Lugia itu ada di mana ya, dan cara mendapatkan Lugia itu bagaimana. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah di dalam game, kita langsung saja terbang bersama itu ya, Latias ya. Aku bakal menunjukkan lokasinya itu ada di mana. Ini kita terbang terlebih dahulu, dia evolusi mega seperti biasanya ya kalau terbang. Ini kita langsung menuju ke rute ini, rute 100 berapa ini. Nah, itu kalian bisa lihat itu kapalnya ada di situ ya, lokasinya Lugia. Kita langsung menuju ke rute 108. Kita langsung turun saja. Ini kita turun. Ini kita tunggu saja. Ini kita sudah turun ya, kalian bisa lihat ini sudah turun. Kita langsung saja pakai surf ya. Kita langsung pakai surf, kita menuju ke si Mauville ya. Kita langsung lurus saja, kita ke arah atas. Itu kalian bisa lihat ada kapal yang tenggelam itu ya. Kita menuju ke sini. Ini kita langsung ke situ saja. Astaga, ternyata orang ini trainer juga ya. Aku kira bukan trainer. Ini kita lihat dia pakai Wilmer ya. Kita langsung lawan saja. Soalnya kan kita pakai Magnezone, jadi enak-enak aja kalau pakai Magnezone itu. Soalnya kan dia tipe listrik, dan tipe air itu kalahnya juga sama tipe listrik. Kalian bisa lihat one hit ya. Soalnya levelnya juga rendah, pasti one hit lah. Terus Pokemon selanjutnya dia pakai Pokemon apa? Ternyata Machoke ya. Machoke itu tipe fighter, kita serang saja. Kita serang pakai apa ini, listrik saja lah ya. Ini kita lihat ya apakah one hit. Kita bakal cari tahu, mungkin one hit soalnya levelnya juga level rendah ya. Dan ternyata benar, kita langsung keluar saja. Kita lanjutkan. Aku bakal menunjukkan ke kalian cara mendapatkan Lugia itu bagaimana ya. Aku bakal memberitahu lokasinya Lugia itu ada di Simoville ini ya. Kalian langsung menuju ke Simoville ini, terus kita langsung menuju ke kapalnya. Kita langsung ke sini saja, kita langsung ke atas saja. Di sini ada orang juga banyak, tapi kalian harus tanya ke profesor ini. Kalian harus tanya, kalian harus cari itu scanner terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke dalam, tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita cari ini terlebih dahulu ya, item apa itu namanya, drawing machine ya. Kita jadikan register saja biar enak banget kalau kita pakainya. Kita langsung masuk ke dalam. Di sini banyak reruntuhan ya, dan banyak item juga di sini. Kalau kalian pengen cari ya silakan ya, tapi aku nggak ambil. Kita langsung menuju ke intinya saja. Kita cari scanner, terus habis itu kita kasihkan ke profesor tadi. Ini kita langsung menyelam saja ya. Kita langsung ke arah bawah. Kita coba pakai drawing machine, apakah ada item juga di sini. Kita lihat ternyata nggak ada itu tadi ya. Kita langsung menuju ke bawah ini ya. Kita langsung ke bawah saja. Kita cari di sini apakah ada scanner. Lokasinya Lugia itu ada di sini ya. Kalian nanti ke situ ada lingkaran. Kita lihat ini apa ini. Kita lihat ya apakah ini ternyata scanner ya. Kita dapat scanner, kalian bisa lihat. Kita langsung saja menuju ke profesor kembali. Kita lihat dia berbicara tentang apa. Kalau kita sudah mendapatkan scanner ini, kita langsung menuju ke atas saja. Soalnya kan kita menyelam ya. Kita langsung ke atas. Kita lihat, kita menyelamnya pakai Latias ya. Seharusnya kan Pokemon tipe air ya, malah tipe fisik itu. Kita langsung saja ke atas. Kita langsung menuju ke profesor. Ini kita sudah sampai. Kita coba tanya saja. Kita disuruh ke Kapten Stern ya. Kita menuju ke Slateport City. Soalnya Kapten Stern ada di situ. Kita langsung terbang saja lagi bersama Latias ini.
kita langsung terbang-terbang lagi. Enak banget ya kalau terbang-terbang seperti ini. Kita langsung saja ke Sleaford City. Ini kita langsung ke bawah saja, kita langsung turun saja. Ini kalian bisa lihat masih turun ya. Ini kita sudah turun, kita langsung menuju ke Captain Stern. Kita langsung naik sepeda saja, kita ke arah sini. Kita langsung tanya saja kaptennya. Ini kalian bisa lihat sudah ketemu ya kaptennya. Kita langsung tanya-tanya saja, kita lihat kita diberi apa. Kita kasih scannernya ya ke kapten ini. Terus kita dapat apa ini? Dapat Tidal Bell. Jadi gunanya Tidal Bell ini, kalau kita ke lokasi yang kita dapat scanner itu, kita bakal menuju ke lokasi Lugia ya. Ini kita cepatkan saja, kita langsung coba tanya sama orang ini. Ternyata kalau naik kapal itu kita harus pakai tiket ya. Ini kita langsung terbang lagi bersama Latias. Kita langsung menuju kembali ke Simoville, ke kapal itu tadi ya, ke lokasi yang kita dapat scanner. Jadi lokasi Lugia itu ada di situ, tapi kalian harus mendapatkan Tidal Bell terlebih dahulu ya untuk mendapatkan Lugia itu atau menuju ke lokasi Lugia. Ini kita sudah sampai di lokasi Simoville, kita langsung saja menuju kapal itu. Kita langsung ke sana, kita surf ya. Kita langsung naik Gyarados menuju ke kapal ini. Kita langsung naik kapal saja, kita langsung ke arah bawah. Sebenarnya di lokasi Simoville ini kita juga bisa mendapatkan Ho-Oh ya, Pokemon Legend, tapi kalian harus main Pokemon Ruby ya satunya ya. Aku kan main di Alpha Sapphire. Jadi kalian kalau main di Pokemon yang satunya kalian bisa mendapatkan Ho-Oh ya. Kalau aku kan main di Pokemon Alpha Sapphire, jadi aku mendapatkan Lugia. Jadi kita langsung saja menuju ke arah bawah. Ini kita langsung saja kita ke sini ya. Kita langsung menuju ke arah bawah ini, kita langsung menuju ke lokasi Lugianya. Ini kita ke arah bawah lagi. Kalian bisa lihat itu di depan sudah ada pintu ya. Kita langsung masuk ke dalam. Nanti di dalam kita bisa ketemu dengan Lugia. Jadi kita bakal menangkap Lugianya ya kalau sudah di dalam. Ini kalian bisa lihat Lugianya sudah muncul. Kita serang saja pakai Magnezone saja. Nanti kita pakai itu dulu ya, Thunder Wave, soalnya kan speednya itu kan lebih besar Lugia ya daripada Magnezone. Kalian bisa lihat Lugianya menyerang dahuluan. Kita langsung serang saja dia pakai Thunder Wave. Ini kalian bisa lihat. Terus kita serang sampai darahnya itu tinggal dikit ya. Kalau sudah dikit kita baru tangkap Pokemon Lugia ini, Pokemon Legend kedua kita ya. Ini kita langsung serang saja. Kita lihat damage-nya nggak seberapa besar ya. Kita serang pakai listrik saja terlebih dahulu, baru kita serang pakai metal lagi. Ini kita serang, kita lihat damage-nya seberapa. Damage-nya segitu ya. Kita langsung tangkap saja ya Lugia ini. Kita lihat damage-nya Lugia ternyata kecil banget ya untuk ke Magnezone ini. Kita langsung tangkap saja pakai ini Quick Ball. Kita langsung lempar saja dia. Kita lempar pakai Quick Ball ya. Apakah ketangkap? Kita lihat saja. Ternyata nggak ketangkap, dia malah lepas. Kita bakal lempar lagi pakai Quick Ball. Ini kita lempar lagi. Kita lihat apakah ketangkap ini ya. Kita bakal lempar ini pakai Quick Ball. Kita bakal cari tahu apakah ketangkap pakai Quick Ball ini. Kita lihat. Astaga, ketangkap dong Lugianya. Kalian bisa lihat itu, kita sudah berhasil menangkap Lugia ya. Terus ini Magnezone naik level. Kita langsung keluar saja, kita langsung menuju ke Simoville. Ternyata ini dapat move baru ya Magnezone ya. Kita lihat move-nya ternyata cuman buff saja. Kita langsung lupakan saja, kita nggak pakai. Yang penting kan move kita ini sudah bagus ya. Kita langsung keluar saja, kita langsung menuju ke Sleaford City. Kita lihat ya kita dapat natur apa. Kalian bisa lihat kita sudah berhasil menangkap Lugia ini. Kita berhasil ya menangkap. Nanti di next kita bakal menangkap Pokemon Legend lainnya ya.
Ini kita langsung keluar saja, kita langsung menuju ke Slateport City. Ini kita langsung ke atas lagi ya, soalnya kan kita berada di bawah air, jadi kita langsung ke atas saja lagi. Ini kita langsung menuju atas saja. Ini kita langsung ke atas. Nanti kita bakal cari tahu ya, kita dapat Naturapa di Pokemon Center dan kita dapat ability apa ya? Ability-nya mungkin Pressure ya. Soalnya kan tadi kalian bisa lihat kita awal-awal ketemu Lugia, belum kita serang itu kan dia menunjukkan kalau dia pakai ability Pressure ya. Ini kita langsung terbang saja pakai Latias. Kita langsung menuju ke Slateport City. Kita menuju ke kota terdekat saja ya, biar nggak terlalu lama juga. Ini kita langsung terbang dan kita sudah terbang juga. Ini kita langsung ke arah atas, itu kita langsung turun saja ke Slateport City ini. Kita langsung menuju ke bawah saja ya, soalnya kan kita tadi terbang ya. Jadi kita langsung mendarat saja. Ini kita sudah mendarat, kita langsung saja masuk ke dalam Pokemon Center. Ini kalian bisa lihat kita sudah sampai di Pokemon Center. Kita langsung heal Pokemon kita terlebih dahulu. Setelah kita heal, kita bakal cek ya, kita dapat Naturapa Lugia ini. Kita sudah heal, kalian bisa lihat itu sudah selesai ya healnya. Terus kita menuju ke PC ini. Kita bakal cek juga ya, naturnya itu kita dapat apa. Ini kita langsung saja masuk ke dalam. Kita cek di bagian withdraw ya. Ini kita lihat, ini Lugianya kita dapat natur careful ya. Kita lihat ya naturnya. Naturnya itu bisa menambah SP Dev tapi mengurangi SP Attack jeleknya itu. Kita bakal lihat saja. Kalian bisa lihat benar ya, menambah SP Dev tapi SP Attack-nya itu berkurang. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita yang penting dapat Lugianya. Kita dapat itu kalian bisa lihat di Simoville dan kita dapat ability Pressure dan naturnya itu careful. Kita langsung keluar saja dari PC ini. Yang penting kita sudah berhasil menunjukkan ke kalian lokasi Lugianya itu ada di Simoville dan kita sudah berhasil menangkapnya juga. Ya, cukup sampai di sini ya video kali ini. Kita sudah berhasil menangkap Lugia. Lugia itu lokasinya ada di Simoville ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.